Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari itu kita ada sesuatu. Jom, yosha. Oke, assalamualaikum dan selamat datang. So, hari itu kita sudah pergi ngair. Jadi itu aku cuma nak sharing sikit pasal egging dok, takutlah ada yang berminat. Bukan takut ya, ada banyak yang berminat. So hari itu kita share pasal setup eggy. Okay, nya setup eggy itu nya melibatkan rod, reel, tali, leader dan eggy yang pun. Gimana yang kita tahu? Okay, itu adalah set pertama eggy aku di nama Daiwa. So kira ada boleh atau orang cik je mahal, cik je murah, sedang-sedang lah. Ini kira baru entry level. Panjang rotok 8 kaki 6 inci. Ini menekot bila ini pakai 8 kaki tu, selalunya untuk band base. So mun kita orang bot pakai bot base, disarankan pakai 6 kaki 6 hingga 7 kaki lebih sikit. Jangan sampai 8 kaki sebab panjang. Tapi mun pakai panjang pun ada kelebihan dan ada kekurangan. So okey. Dari situ mun kita orang ada set egi tu, set ada masalah sebenarnya mun kita orang ada set egi. Sebabnya speknya semua cun. Atau orang kita orang si perlu sakit palak lagi ke. Macam contohnya Daiwa tu, eginya panjang 8, macam kita orang tahu lah, 8.6. Okey. Medium light, powernya medium light, actionnya fast, fast tip. And then eggy size nya 2.0 hingga 3.5. So mena aku nak beli eggy Leo, aku cari range sehingga ya lah. And then PE line yang support ialah 0.5 hingga 1.0. PE 0.5 hingga PE 1. So ya nya spesifikasinya. So mun kita orang make PE 0.5 is 8 pound. 8 pound lebih kurang lah. Hingga PE 1.08 is 15 pound. 8 hingga 20 pound. Kelebihannya tu kita orang boleh molah lontaran jauh. Ya aja. And then untuk retrievingnya hanya ada mempengaruhi sikit. Saranan reel ialah 2500 hingga 3000, size 3000. Mungkin ada lebih size 4000 pun boleh juga sebenarnya, tapi terlalu berat. Jadi set aku tu ada salah sikit setup sebenarnya. Reel aku tu under spec. Aku pakai reel Daiwa Revros LT. Size 2000. Sepatutnya aku beli 2500. Sepatutnya. Jadi tali macam biasa aku pakai PE 08, brand Seanite, beli dalam Shopee. Mun di rating, power ratingnya dalam poundage ya, 15 pound. Leader yang aku pakai adalah fluorocarbon daripada Berkeley Venice. Rating power ialah 12 pound. So biasalah. Dan pakai clip. Okey, jadi mesti ada yang tertanya-tanya berapa harga. So mun dia nak dikira harga ya untuk entry level, rod entry level is around dalam 230 hingga 300 macamnya untuk entry level. Tapi untuk tahap dewa boleh mencecah 1800 sebatang rod aja. Ha, mahal ya. Mana aku berfikir dia kali nak beli rod. Tapi kita tak entry level je, kita kena pakai suka-suka. So mesti kena tak.
So kenaknya perlu kita pakai egi rot. Okey, sebab kita pakai egi rot sebab apa? Kita senang nak set up juga sebenarnya. Kita nak senang set up set sebenarnya. Jadi kita sih perlu banyak fikir juga. Sebab speknya kata orang support semua apa? Egi, sebab egi yang kita pakai tu ada size 2, ingat ada pakai 2.5, ada pakai 3, ada pakai 3.5. Jadi kita macamnya kiranya boleh support semua jenis, semua size egi lah. Jadi kita sih perlu kata orang nah penin-penin pala atau orang apa-apa. Memang dandang dah complete all around satu rod untuk semua egi. Jadi jangan lupa ha sikit aku nak minta dengan orang. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada yang dah subscribe. Terima kasih. Okey. So mesti ada soalan. Jadi ada ajak aku nak soalan. Bang, kami tu set dah set egi dapat pakai set biasa kah? Bang, kami tu si mampu berapa macam berapa bajet untuk set egi tu. Macam-macam lah soalan lah. Banyak juga ada yang aku terima dari personal, dari WhatsApp, dari gitu atau orang dari PM kawan-kawan semua pindah. So nak pakai set biasa boleh. Aha, jangan tak orang terkejut. Boleh. Sebab apa? Bini aku pakai set biasa aja. Tok setnya rod pakainya ialah Storm. Okey, tok bukan ditaja oleh Storm, okey. Tok aku molah pemilihan rod set tok sebenarnya untuk apa? Untuk light setup untuknya sebenarnya, tapi memandangkan yang pakai size reel 3000. Okey. Mungkin tak orang faham set konsep penggunaan setup rod yang seimbang. So dengan mudahnya kita orang akan dapat setup. Sebab apa? Okey. Toklah spek untuk bagi yang budget ataupun yang kurang kemampuan lah. Macam ada student-student ke apakah. Jadi toklah aku beri kata orang, aku beri jalan untuk kita orang untuk kita orang involve juga dengan game tu. Apa yang aku pola ialah aku ngambil berat faktor egi. Sebab faktor egi tu majoritinya nyada kata orang. Setelahnya kita akan terpaksa milih sikit size egi aja. Mun sekiranya kita orang pakai set biasa. Sekiranya kita orang pakai set biasa lah yang bukan set bukan egi. Kita orang akan set sikit Leo size aja. Okey, contohnya toknya. Okey, tok brandnya Masita tok. Jangan ditanyalah harganya. Tapi kita orang alternatif kita orang boleh pakai macam dah Seahawk, bakau, ada certain color, tapi mungkin kita orang mau tahu lagi kita orang boleh tanya nak aku. So, size tok ialah 2.5. Size-nya 2.5 size. Beratnya ialah 10.5 gram. Majority size 2.5 ialah beratnya 10.5 gram. Jadi kita orang ada option, kita orang terpaksa memilih size egi tu apa-apa brand 2.5 aja. Saya dah kata orang nak size pakai dak 30 si dapat. Sebab mun kita orang pakai set biasa, sikit kekurangan yang kita orang akan dapat ialah kita orang terpaksa pakai egi yang size satu set aja. Contohnya mun macam bini aku tu lah, yang pergi eginya terpaksa cari pakai egi yang size 2.5, nya si akan dapat pakai 3.0, nya si akan dapat pakai 3.5. Sebab apa? Okey. Tok adalah setnya, okey. Tok set kata orang set
budget. Sebab takutnya aku beli tu kenapa? Aku pola set tu kenapa? Takutnya macam kata orang si berminat gila pasal Egi. Tapi ya datik dengan alasan suntung keras lah, apalah, kena batu lah, kena selepar lah. Tak aku sih kisah, asal tarik kaya lah aku go ahead aja. So okay, tu adalah Road Storm, Storm Adventure X. Okay, jadi aku sarankan kita orang mula setup based on setup yang seimbang, balance setup. So dalam spek roto, dalam spek roto nya support line 4 hingga 10 pound. Okey. Okey, patut take note. Leo yang nya support ialah 5 hingga 12 gram. Nya dalam berat Egi 2.5 tu ialah 10.5 gram. Berarti rod tu boleh nampung berat Egi tu dengan mudah, dengan senang, dengan kita orang boleh kas long kas. Okey, panjang rod tu 6.6 kaki, power light, and then slow action. So size reel 3000 Shimano Technium, nama pun. Tali casking. Tali casking 8 pound. Yang nak pakai 10 pound pun boleh je sebenarnya. Tapi untuk kata orang 8 pound pun dah cukup. 8 pound pun dah cukup. Tapi yang boleh pakai 10, yang boleh upgrade lagi pergi 10. Okey, so itu adalah kata orang kombinasi untuk pengguna set biasa. So kita orang sebenarnya hanya boleh juga sebenarnya hanya untuk kita orang apa kata orang set up lain lagi, tapi kita orang terpaksa guna set yang banyak lah, macam Egi 2.0 lah. Kita orang terpaksa pakai set yang lain lagi lah, kita orang terpaksa pola set yang lain lagi. Macam tu, mun rasanya mun pakai 2.0 rasanya masih dapat. Mun sik salah aku 7 gram masalah aku. Yang pun berat ya. 7 gram masih dapat support. 2 gig jenis, 2 gig size lah. 2.0 dengan 2.5. Mun 3.0 is 14 gram masalah aku. Terlebih dah. Jadi 3.0 ataupun 3.5 nyasi dapat pakai. Sebab lah takut risiko rod patah. Nyasi-sige and then mesti rod patah, tali putus antara dua. Okey, mungkin ada yang akan nanya panjang perambut. So berapa panjang perambut yang perlu dipakai? Berapa panjang leader yang perlu dipakai? Panjang leader yang perlu dipakai ialah mun ekot disarankan dari ujung tip, sambungannya mesti berada di ujung tip. Dan di hujung klip ya mesti dalam berada di situ. Kira dekat sama panjang segi rod lah. Sebab apa disarankan pakai macamnya? Sebagus-bagusnya dipakai macamnya. Sebab segitnya salah satunya cara retrieve Egi tu nya lain, nya main melibas. Nya main libas. Libas ke atas. So adalah lebih selamat pakai perambut yang panjang daripada perambut yang pendek. Sebab bila dah dekat, and then nya bila dah dekat, nya kata orang bila sambungan antara braid dengan leader tu adalah indikator kita orang yang Egi kita orang tu dah dekat. Jadi bila kita orang dah langgar dekat, indikatornya
tenggelam berapa dalam. Bila dah sambungannya, kita orang dah dapat agak dah. Okey. Igi aku tu dalam scan dalam tu. Ya sikit. Ya indikator untuk kedalaman. Okey. Sikit lagi indikator untuk kita orang supaya berhati-hati masa kita orang melibas. Bila kita orang nampak perambut kita orang yang sambungannya, yang sambungan braid leader dengan mainline-nya. Bila kita orang nampak ya, kita orang kena berhenti retrieve cara melibas dengan kuat. Sebaik-baiknya kita orang retrieve secara perlahan dah kita orang bertemu, kita orang yang join tali tidak nampak di permukaan naik ya. Ya, indikator kita orang suruh kita orang slow down. Retrieve, slow retrieve, bukannya libas lagi, slow retrieve. Sebab apa, mun kita orang pakai perambut pendek, once kita orang sih tahu tali panjang, kita orang libas. Terkejut ya, perambut enggak. Ada orang, certain orang pakai perambut panjang untuk aja, dua jengkal. So, pakai perambut dua jengkal berbahaya sebenarnya, especially untuk Eddy. Sebab apa, once kita orang si tahu, kita orang libas. Kita orang si tahu, dalam kita orang libas lah, sebenarnya yang disarankan ialah sama panjang rod. Okey. Bila kita orang libas, tapi kita orang pakai dua jengkal. Dalam kita orang libas, kira mahir lah. Kira mahir lah si juga. Pro, kira mahir. Walaupun kita orang libas, bila kita orang libas tu, nya boleh pecut keluar dari air. Bila pecut dari keluar air, amat-amat berbahaya. Lajunya macam peluru dengan orang. Nya keluar dari air tu, bila kita orang masih pakai perambut pendek, bila kita orang libas. Bila nya pop nya keluar air, lajunya macam peluru. Terus terang dah kita orang. Kita orang ganti macamnya, kita orang nahan diri kita orang. So adalah selamat pakai perambut panjang sebagai indikator. Bila nya nampak sambungannya, berarti leo kita orang dah nak sampai, and then leo kita orang dah dekat. Jadi nya kira ada aset dalam utak kita orang. Kita orang slow down. Jangan kita orang main libas lagi. Slow down. Sebab once kita orang libas, nyepop, macam-macam boleh jadi. Macamnya lah. Kejadian aneh-aneh yang terjadi kita orang, nyangkut ke telinga lah, nyangkut ke bibir lah, nyangkut ke dahi lah, okey lah, mungkin nyangkut ke siapa, okey lah, mungkin kena mata. Sebab ya sikit juga penggunaan cuci mata digalakkan, yes, kita orang digalakkan sebenarnya sebab sebagai keselamatan. Walaupun kita orang target ikan guys, target egi guys. Asalnya casting jigging, bagi ya casting jigging. Sebab bagusnya mendapat pakai cermin mata. Si kira cermin mata apa? Walaupun cermin mata keselamatan. Walaupun kita orang yang kita orang belikan DIY ke apakah, wajib pakai sebenarnya. Sebab apa? One stoknya terpecut keluar dari air, nya lajunya macam peluru. So amat berbahaya munnya kena mata. Tapi mun kita orang beli cuma mata polarized, advantage juga sebenarnya untuk kita orang. Sebab kita orang boleh perhati keadaan sekeliling kita orang dalam air. Jadi kita orang boleh kata orang mengesan kedudukan contong dengan lebih efisien. Ya ajaklah tips-tips dari aku. Aku tu pun bukan pro gila sebenarnya. Aku tu kata orang baru 6 kali session tu. Tapi dalam 6 kali session yang macam-macam aku dah belajar. Aku dah belajar air, aku dah belajar cara tepat lokasinya, and then jam-jam waktunya makan, pemilihan warna, apa-apa pun mun kita orang perlu apa-apa info, just kita orang drop komen ja. Info apa yang kita orang mau tahu. Lah, next time aku maulah konten senang. Senang aku nak madah kita orang sekaligus. Sekali jalan. Jadi si perlu kata orang aku nak berjawab seorang-seorang si perlu. Jadi kalau aku mula sikit konten, jadi jawab semua sekaligus. Okey. Ya ajak untuk itu.
So, okeylah. Jumpa lagi minggu akan datang. And then, jangan lupa untuk like, komen, dan yang penting sekali, subscribe. Okay. Ciao. Yashaa!